شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. Kepada Allah Ta'ala kita menegakkan sholat yang artinya kita adalah orang yang ingat kepada Allah pencipta kita. Nabi Musa alaihissalam pernah diseru, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Nabi Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Jadi menjadi orang yang ingat kepada Allah ini keberuntungan yang besar. Ingat kepada Allah ini senantiasa mendorong seseorang untuk taat kepada Allah Ta'ala. Teman sekalian, ingat pula apa yang Allah janjikan. Sebab ada orang ingat itu nanti ingatnya terlambat. Ingatnya terlambat. Lapo mangaku kak juguk sof yang pertama tiba nih. Hei, itu ingat yang agak terlambat. Kapan terlambatnya? Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Didatangkan pada hari itu neraka jahannam. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Ketika neraka jahannam itu sudah didatangkan di pengadilannya Allah Ta'ala, yauma idzi yatadzakkarul insan. Manusia baru ingat. Lapo pian gak eling Gusti Allah. Ngapain dulu enggak sholat? Ngapain dulu enggak rebutan saf yang pertama? Ngapain dulu enggak bersedekah? Ngapain dulu sampai terlambat takbiratul ihram bersama imam? Itu ingat semuanya. Tapi ujung ayatnya itu wa anna lahu dzikra. Terus apa fungsi dari ingat pada hari akhirat itu? Tidak ada fungsinya. Kalau Anda mengerjakan tes ujian, rumusnya waktu mengerjakan itu lupa, baru ingat ketika sudah keluar ruangan, lembar jawaban sudah dikumpulkan. Berfungsi atau tidak? Tidak berfungsi. Sama sekalian rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita termasuk orang yang ingat kemudian taat kepada Allah Ta'ala. Pembicaraan kita pada siang hari ini judulnya mengambil keputusan segera di awal tahun. Apa Pak? Mengambil keputusan segera di awal tahun. Judul kok gak kooperatif ini tuh. Wow. Mengambil keputusan segera di awal tahun. Kadang-kala ada keputusan ini sih gak kena ditunda-tunda Pak. Apalagi menyangkut kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Baik, ini diikuti dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari. Ngapalno saayat saartine lak gak apa-apa. Ya kan? Wa man nu'ammirhu. Wa man nu'ammirhu. Nunakkishu fil khalq. Nunakkishu fil khalq. Afala ya'qilun. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan dia seperti asal kejadiannya. Gak mikir tah. Ikuti aja Pak. Terjemahannya ngono. Gak mikir tah. Cek ini zaman gampang ya. Giling-giling. Sama sekalian, barang siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Ta'ala, di
dipertemukan dengan malam tahun baru ya Pak ya. Konco-koncone sampean wis berangkat duluan. Ya. Konco pensiunan wis gak ketemu meneh. Iya kan? Bahkan sing hura-hura di ujung Pulau Jawa, ke Selat Sunda wis bablas wis. Ya. Siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami kembalikan ia seperti asal kejadiannya. Tambah suwe itu tambah lemesan, tambah gampang capek. Biasane muteri the west ping limo gak popo, saiki ping telu wis menggos-menggos. Biasanya muteri rampal itu 8 kali, ini baru 4 kali sudah menggos-menggos. Semakin orang itu bertambah usia, bertemu dengan tahun baru, tambah bergas, tambah kuat atau semakin menurun? Secara umum menurun ya Mas kalian. Pepatahnya teman-teman yang suka naik gunung sama yang rajin tawaf di Masjidil Haram tiap tahun ke sana. Umur gak kena digoroi ya Ustaz. Sekarang ketika Allah Subhanahu wa taala mengantarkan usia kita menghirup 2019. Ini berarti ada pertambahan umur ya secara kuantiti. Akan tetapi kita juga bakal mengalami siklus yang sama seperti yang Allah sebutkan. Semakin lama semakin lemes, semakin lama semakin gak kuat ngadeg. Semakin lama ngapal lo kok tambah lemot gini. Baca buku baru 2 halaman wis keturun. Tahajud panjang didik gak kuat. Apalagi nanti ketika terawih. Liani protes imami. Kedawan tat. Karena memang semakin berumur orang itu dia semakin lemah. Kalau semakin lemah Anda amati. Apa yang perlu kita putuskan? Segera. Di ujung ayat ini kita suruh mikir memperhatikan siklus kehidupan begini. Afala ya'qilun. Gak mikir tawakmu. Sehingga menunda-nunda berbuat baik. Menunda-nunda cita-cita yang baik. Menunda-nunda berbekal untuk akhirat. Menunda-nunda prestasi-prestasi kebaikan yang kita rencanakan. Itu bahaya banget Pak. Kita sudah mengambil, harus segera mengambil keputusan. Maksudnya 2019 ini siap untuk ngapal surat Al-Kahfi? Mikir deh. Pak Emil, juz 29 napal, mulai Al-Muluk sampai Al-Mursalat 2019 ini insyaallah. Ini Pak Fahad, Pak Fahad. Pak Fahad, surat Yasin awal sampai akhir di storno nang imam kita tadi siap 2019. Loh iki gak kena ditunda lah keputusan iki, Pak. Keputusan iki lho, keputusannya sekarang. Ngelakoni ini setelah keputusan, Pak. 2019 saya siap ganti kebiasaan. Ganti kebiasaan. Biasanya saya selalu tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Sekarang saya berjanji tidak akan tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Ngono lho Pak maksudnya. 2019 saya bangun 3:30, witir 3 rakaat, datang sebelum azan. Iki keputusan Pak. Keputusan ini. 2019 tiap pekan saya membaca 1 juz. Keputusan itu Pak. Kalau tidak mengambil keputusan Anda, Pak. Terus ditunda-tunda. Ini tambah tua, ini tambah bergas, Pak. Ini sindiran Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ben malam Jumat maca iki wong. Saman gak tak takoni kan iki surat apa? Karena wis roh kabeh. Surat apa iki, Pak? Roh kabeh Pak sak dunia. Iki surat Yasin. Tapi ngeh enggak? Kenapa surat ini, ayat ini ditempatkan di situ? Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Yang kami panjangkan umurnya,
Maka kami kembalikan kepada asal kejadiannya. Saya selama sepekan ini bertemu dengan orang tua sekolahnya gitu, dunia wis entek pikun makeh. Bertemu dengan orang yang sepuh berdiri saja susah, wombyoan. Untuk duduk saja susah, wakeh pak. Aku ketemu pak. Kalau Anda tidak segera mengambil keputusan, pak, terus kapan meneh? Anda nih gaya perjanjian bermaterai ambil malaikat Israel loh. Eh, materai langsung papat. Serius sih malaikat? Eh? Itu ya mas. Segera mengambil keputusan. Hidup ini ya Allah, singkat banget ya mas. Singkat banget. Dan catatan amal orang akhir zaman itu paling akeh dua, YouTube karo WhatsApp. Malaikat itu paling ngeruh ada YouTube-an, ada WhatsApp-an. Kemarin ketika saya datang kira-kira jam 10 siang di Masjid Abdullah, beberapa hari yang lalu di Masjid Abdullah, saya itu terenyuh pak, lihat ada anak muda di masjid, di emperan masjid itu nge-game online. Tak pikir muro jauh apa dar. Game online pak, umum fasilitasnya gratis. Dan di waktu yang jarang manusia datang ke masjid, 9:30 jam 10 siang. Lu itu di akhirat itu nangis besok itu. Nangis. Kenapa? Lapo ben nge-game bareng. Balasan subhanallah kayak gini rek. Rungunu benak gak usah apa subhanallah tok. Gitu. Seandainya ditunjukkan oleh Allah itu, waduh, ketun gak apa yang ngomongin. Belum mau coba sholawat ini, ini balas alir. Lapa bian gak mau coba sholawat ini. Belum mau coba Quran ini sahur, ini kusya Allah. Kuyonan kusya Allah, balas alir kok ini. Waduh. Mas kalian siap mengambil keputusan ya? Baik. Sekarang begini. Gak target yang simpel-simpel lain. 2019 sholat rawatib dijogo 10 rakaat boleh, 12 rakaat boleh, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum dan sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, sing muakkad. Kalau kepin mau nambah lagi silakan 4 rakaat sebelum duhur atau 4 rakaat sesudah duhur. Ambil keputusan-keputusan gini kita gak dicita-cita no ya gak dari siklus kehidupan. Mujur Quran, oleh gak dicita-citakan saya harus hafal lancar surat Ar-Rahman sebelum Syawal. Kenapa? Sebab itu bagian dari mahar saya. Iki contoh. Sing penting ambil keputusannya saiki. Ambil keputusannya saiki. Lelek Anda sudah mengambil keputusan, akan ada langkah. Lek mengambil keputusan saya gorong kok. Ngambil keputusan lho wedi. Mungkinkah Anda sebelum Ramadan sudah hafal Al-Kahfi, Ar-Rahman, Waqi'a, Al-Muluk? Ini kan ada keputusan. Iya. Oleh nek iya Gusti Allah dihadirkan kesempatan dan kekuatan. Tapi keberanian mengambil keputusan ini gorong ono sih. Ditunda-tunda. Baik, saya tutup dengan kalimatnya kayak bengkel las. Jadi kayak bengkel las-lasan itu, tukang las itu loh, ono kata-kata mutiara sing luar biasa. Sama ini ulang-ulang ping telu ya pak ya. Menunda, menabung derita. Balen ono meneh. Menunda, menabung derita. Menunda, menabung derita. Kita setelah ini sholat sunnah terus bercengkerama. Aku lu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran. Lataita qalbi, syukran.